Taulah, kita orang askar tengah pertahankan kubu dari serangan musuh. Tengah perang ni. Akaklah musuh tu. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tang buat sipah je. Ni bukan sipah lah, Kak. Ni kubu yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum opah balik. Tapi, kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Hang hujan tu, akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul-betul-betul? Tak tahu. Kemas. Cepat! Okey, aku lawan dengan Ihsan. Boleh je. One, two, juice! One, two, juice! One, two, juice! Menang! Huh? Siapa menang kumpulan aku? Tahan! Jangan roboh! Ihsan! Sini cepat! Ihsan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apalah. Ya ampun! Pondok kita kenapa? Yalo! Sudah mah jatuh! Kenapa? Ihsan langgar tadi! Aku minta maaf. Ihsan! Apa? Cedera! Susati! Ada mangsa cedera! Mari tolong! Iya! Terima kasih, Mimi. Susanti? Sama-sama! Apa tu? Nak betulkan pondok ni. Dah nak roboh. Ish, jangan memandai nak betulkan. Korang budak-budak apa tahu? Kalau kena empat, siapa susah? Ha, Ihsan, kenapa dengan kepala kau? Terhantuk kat tiang pondok tu. Ha? Bahaya ni. Tiang, lantai, semua dah reput. Dah, semua balik. Jangan main kat sini. Kalau tak kat sini, nak main kat mana? Betul tu. Carilah tempat main yang lain. Sini dah tak sesuai. Loh, biasanya kita main di pondok ini. Betul. Sekarang kenapa tak sesuai? Ha, tengok sana. Dah nak buat pembangunan. Itu sana. Ha, sini tanah tempat kau orang main ni pun nak akan diambil. Saya tak suka. Pondok kita macam mana? Ya, tu. Pondok kita akan diroboh. Roboh? Upin, Ipin, kenapa muka sedih? Oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yelah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi boleh ke diorang nak ambil-ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Kau?
the next day. Ipin! Ipin! Apa hal? Punduk! Punduk kita! Jom! Punduk kita! Dua tiga batang lidi. Apa sudah jadi? Ayah! Mana punduk? Mana? Siapa yang berani kompokkan? Punduk kita! Punduk dah tak ada? Kesian. Carilah tempat lain. Memori pondok main. La 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 la. Apa? Aku tahu. Sini, sini. Ipin, cari kayu. Mail, kau cari batu. Setuju semua? Setuju. Baik, kita mulakan sekarang. Aku tolong, aku tolong. Dah jadi kubu yang kukuh. Betul-betul-betul. Kita sama-sama pertahankan. Siapa berani nak robohkan? Mari! Sudah roboh! Mimi, berani kau! Asik! Sudah ada tempat main! Mobless! Mobless! Kawan-kawan! Mari-mari! Tengok sini! Jom-jom ambil gambar! Aku nak baliklah. Kepala aku pening. Yelah tu. Eleh. Kepala ke? Perut kau yang pening. Kau nak ikut? Marilah. Nak. Tunggu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Yelah tu. Ayah! Semua! Lari! Alasan. Ada sesiapa lagi? Saya? Saya apa? Saya, Upin, Ipin, Mail. Tinggal empat orang. Marvelous! Marvelous! Lupalah. Aku kena pergi hantar barang. Kau pun? Kalau hantar esok tak boleh kau main? Tak boleh. Aku dah macam mana hantar. Boleh lari? Upin, Upin. Ada dengar? Saya punya apa? Panggil. Kena pergi. Nak pertahankan kubu sama-sama konon. Akhirnya tinggal kita berdua. Tak apa. Kita berdua kan hebat dalam pertahankan kubu. Tak sia-sia kita main hari-hari. Masuk ikut belakang. Cepat. Wah, tu. Maoi, basah kuyup. Main hujanlah ni. Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Kesian.
Memari pondok roboh. La 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 la. Apa yang roboh? Macam mana agaknya kubur kita? Pondok! Pondok kita! Jom kita tengok! Jom! Kenapa eh? Nasib baik tanah tu tak jadi diambil. Adalah tempat budak-budak tu nak main.